Oke, sebelumnya selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama live streaming di Langgeng Pancing untuk Langgeng Pancing Sel. Di sini aku akan membawakan berbagai banyak varian, terutama tas, joran, reel, leader, masih banyak lagi yang di belakang karena mejanya sampai nggak muat di sini. Oke, nah sebelumnya jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke 10 grup atau lebih dari 10 grup ke brand Anda, nanti akan mendapatkan sesuatu dari kami. Pokoknya tunggu aja, oke? Nah, di sini saya akan berbincang-bincang sedikit untuk mengisi waktu luang yang menonton di rumah. Nah, nanti ini pamungkasnya adalah ada pamungkasnya itu paket joran BC paling murah. Woi mantap. Nah, di sini saya juga memakai aksesoris pancing loh. Nah, aksesoris pancing ini. Ini tas kebanggaan Kruf. Nah, ini tas kebanggaan Kruf atau tas Lempang. Selempang joran. Nah, untuk harga pun di sini ini sangat murah sekali. Nah, kita carikan dulu harganya itu cuma 85, tapi praktis. Nanti kita ulas lebih dalam lagi tentang tas ini. Oke, yang belum tahu mudah-mudahan tahu, yang udah tahu alhamdulillah buat fungsi lain tas ini atau fungsi tas yang lain pokoknya. Ini tas lain dari yang lain, khusus tas yang ini. Kemudian di sini nggak seperti biasanya, tatanannya sangat rapi, elok dipandang. Nah, sekarang saya taruh begitu saja. Nah, saking banyak pilihan, banyak banget. Oke, untuk teman-teman yang mau belanja ke toko, mohon maaf saat ini belum bisa, lihat toko sedang tutup. Kita melayani via online dan WhatsApp. Oke, via online dan WhatsApp. Di sini pun tadi juga banyak yang kecewa karena ingin beli sesuatu tapi toko sedang tutup, maka kami menghimbau lagi yang ingin belanja ke sini via WA dulu atau online saja. Untuk online saja lah. Untuk dan untuk pemesanannya pokoknya tinggal pesan barang yang ready, nanti kami siapkan, nanti bisa diambil di depan toko. Mantap lur. Ah, untuk himbauan kami yang ingin mancing itu jangan dulu mancing karena banyak. Jangan, harus mancing. Harus mancing, oke, harus mancing. Jangan mancing dulu, tapi kalau beli alat pancing silakan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini banyak tas bermacam-macam. Yang di belakang ada tas lempang, ada tas kolam, ada tas hardcase atau tas biasanya ini bagi pencari joran. Langsung di sini ada hardcase yang panjangnya bervariasi dari panjang 80 sampai 180. Dari yang harga 50 sampai yang harga ratusan. Pokoknya banyak sekali. Di sini tas-tas bermacam-macam tas. Dari yang kemarin udah saya singgung itu tas atau dompet reel itu sudah. Dompet reel sudah ada, langsung yang belum tas apa ya tadi sampai mana ya tas gendong yang biasa digendong itu, tas gendong itu bisa muat 4 joran atau lebih dari 4. Nah,
Oke, kita mulai dari fungsi tas ini dulu. Nah, yang pemancing yang suka COD atau beli joran tanpa ribet, tanpa itu, tanpa di plastik atau tanpa minta plastik ke tokonya, ini solusinya tas ini nih. Yang suka COD, yang suka mancing, yang bikin style kita menjadi good. Nah ini tasnya ini tas ini bisa diselempang, bisa di jinjing, ya. Pokoknya bisa di pinggang. Nah ini kalau saya sukanya diselempang. Selempang seperti ini. Buat selempangan, kan? Buat selempangan. Okay. Kalau ini selempangan normal, kalau selempangan yang kurang normal itu biasanya agak miring, kan? Agak miring. Agak miring gini juga bisa langsung bisa lagi. Ini fungsinya enggak, cari-cari dulu. Gimana semua step-stepnya? Di sini juga bisa tas TNC atau tas, kalau saya menyebut tas joran. Nanti di sini tuh masih ada fungsi lain dari buat kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan bisa. Ini lebar ini. Kalau buat rail leader atau apa ini masuk semuanya. Mantap. Yang suka berpergian ngetrip. Nah ini pakai ini bisanya. Ini sangat murah, multifungsi atau berbagai fungsi kegunaannya. Dari buat wadah buat dibeliin istrinya juga bisa, buat jalan-jalan, pokoknya enak banget buat jalan-jalan. Kalau mau dipakai sendiri di sini bisa. Ini adalah tas tempatnya joran atau tas joran, ini sebenarnya tas joran, tapi saya fungsikan sebagai tas buat jalan-jalan dulu. Ini tas joran yang kita buka satu persatu ya. Nah ini dia. Oke, ini ada lagi nih buat narok joran yang patahnya dua atau patah, pokoknya yang patah dua. Buat casting. Ini yang joran casting. Ya ini yang joran casting berarti yang ini, nah, tempatnya yang ini. Oke. Buat yang casting. Yang casting alias yang agak casting. Sama relnya. Relnya. Bisa sama relnya, nanti dimasukkan relnya nanti bisa. Contohkan. Kita contohkan ini yang bisa dimasukkan ke dalam relnya juga bisa. Ini adalah salah satu fungsi tas. Ini selerekannya ada di bawah. Resleting. Oke. Masih yang sini dulu. Masih atas dulu. Atas dulu. Nah, kalau saya tadi terbalik yang atas dulu. Oke. Sip. Ini apa? Jangan lupa ujungnya juga dimasukkan, takut ketinggalan. Nah, yang suka COD nih. Sip. Nah, nih. Di sini nih, nah, ini fungsinya tas nih. Oke.
Instagram. Iya, penting Instagram. Tahu. Kau enggak ada di. Iya. E, I. Kan fungsi dari tasnya itu bervariasi atau yang unik-unik ini. Contoh lipstick. Nah, fungsi dari yang oh ini nih fungsinya ternyata ini buat naruh lipstick. Lip. Mas, apa? Nah, nih. Cocok banget ini buat COD atau buat apa ini? Buat fishing. Bisa lebih ringkas, ya pakai ribet. Ini bisa buat dalamnya masih muat. Masih muat barang-barang seperti lur atau bok lur atau bok yang tempat-tempat ikan lainnya. Nah, ini bisa buat liquid juga, buat naruh liquidnya ini. Fungsi dari cantolan ini. Oke. Okay. Ada lagi ntar pokoknya jangan lupa share videonya. Oke. Okay. Ini ada pertama ada pertanyaan. Bisa lewat aplikasi apa pesannya, Bos? Bisa marketplace. Bisa Pak di Shopee juga bisa, Mas. Di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, Bukalapak. Sudah ada, buka aja langgeng pancing. Nah, nanti gambar utamanya itu senar soko. Mas, ada utama. Pertanyaan dari Instagram, mau tanya Om, real twin power 4000 HG berapa ya Om? Dari Safri Jel saja twin. Oh, belum ada Mas untuk realnya itu. Di sini adanya mega twin size 8000. Adanya mega twin size 8000. Mau cari yang budget berapa Mas biar kita carikan. Di sini banyak rel dari ukuran paling kecil 500 sampai 8000 ada. Dari yang biasa sampai power handle ada. Nah, di sini juga ada. Salah satunya termasuk di sini pokoknya. Ini tas curan testing. Fungsinya buat nanti kalau sudah atau pas lagi jalan-jalan ininya bisa dilipat lagi jadiin tas biasa atau tas sehari-hari. Oke. Okay. Untuk tas sehari-hari untuk bermain-main atau ke mall pakai tas ini sangat bagus sekali. Nah, nanti gini cara melipatnya itu ada tekniknya ternyata. Tapi saya mencoba ternyata gagal terus dan akhirnya bisa. Masya Allah. Mencobalah, dicoba. Dicoba. Oke. Saking penasarannya itu, ini kok bisa ada intinya tuh? Gimana? Nanti kita lipat lagi menjadi tas sehari-hari atau tas buat jalan-jalan. Okay. Nah, pertama itu dilipat, dilipat gini. Nah, dilipat jadi dua ini full mentok. Nah, ini mentok. Lalu ini ke sini. Nah, terus di sini ada pengaitnya ternyata. Tadi saya tak tahu ternyata di sini ada lubangnya ini untuk mengaitkan atau untuk menaruh untuk biar enggak turun ke bawah atau tidak lepas. Nah, ini buat pengancingnya nih. Nah, juga dimasukkan. Nah, lalu ini untuk penguncinya. Untuk penguncinya. Sudah jadi tas keseharian lagi. Sudah jadi tas keseharian lagi. Oke. Untuk tas sehari-hari itu bisa buat
jalan-jalan ke mall, ke gunung, ke manapun itu. Tugas dari oke. Sangat elastis dan sangat berfungsi sekali, oke. Ini bisa buat naruh HP seperti ini. HP masuk, apapun itu masuk, untuk reel juga masuk, untuk apapun juga masuk, pokoknya enak banget untuk digunakan. Untuk digunakan di sini juga ada nih, ada leader ya. Di sini leader punya fluoro, udah fluoro karbon, punya hammerhead. Leader punya hammerhead ukurannya itu 0.30 atau 15 lit. Udah fluoro karbon. Harganya pun 80.000. Nih, 80.000. Ada dari Philip Abdul Fans Kapani via Shopee ada, Mas. Via Shopee. Ada lagi yang punya Silion. Nah, Silion. Ini belum puro karbon. Masih biasa nih. Ini 100 lip atau 0.80 yang paling besar ini yang paling besar lipnya di sini. Untuk yang ini di sini ada ukuran yang 0.20 juga ada. Karbon. Ada pertanyaan di Facebook, Mas, ada rel Daiwa Teferos. Teferos. Belum, Mas, Daiwanya kosong. Mas Adit Van Java, untuk Daiwanya di sini belum ada, Mas, adanya Daiwa Strike Force. Untuk Strike Force. Terus yang mau cari joran atau joran BC banyak di sini ukurannya, dari yang 180 biasa 180 joran BC sampai yang 210 itu banyak di sini. Kalau mau cari tinggal langsung kontak aja WA-nya atau langsung ke marketplace-nya di Shopee atau di Lazada bisa. Untuk mengingatkan lagi, pokoknya jangan lupa share videonya ini sebanyak-banyaknya, nanti ada kejutan lagi. Semalam yang dapat itu ternyata temennya dari Mas Ridwan Jitu, Mas. Terima kasih ya, Mas. Nanti salam aja buat Mas Ridwan Jitu. Biasanya dia juga kirim-kirim ke sini katanya. Oke. Terus joran BC kisaran harga di bawah 300 juga ada. Di kisaran di bawah 200 juga ada. Pokoknya banyak di sini. Dari yang lentur atau yang lentur ada, yang kaku ada, yang paling kaku juga ada. Di sini ada punya Buletus. Buletus ini panjangnya itu 210, harganya itu kisar di antara angka 400-an ke bawah. Pokoknya di sini kalau mau cari paket joran BC antara dan apa budget 800 700 itu sudah dapat. Kalau punya budget 1000 itu tinggal plung, tinggal pilih ada merek dari Abu Garcia, terus dari Kamikaze, dari Kamikaze yang paling banyak itu dari Kamikaze, dari Pen juga ada, dari Wibas juga ada. Pokoknya banyak pilihannya, tinggal pilih aja. Atau Mas tanya ini mau cari joran yang spinning atau yang basic one ada, yang tinggal pakai tinggal plong, nanti kita carikan. Kalau untuk tag di sini belum ada karena tokosnya atau reel sheet-nya itu sedang kehabisan.
yang kehabisan, jadi mau marketin itu belum bisa. Takutnya nanti kalau kecewa apa saya muter ini, ya itu belum bisa untuk tag-nya. Oke. Kalau tag di sini banyak variasi dari punya Kamikaze, Centro, terus Daido, dari yang bahan karbon, fiber sama campuran juga ada. Di sini ada, ini punya baca ada kemarin. Ya kemarin terus ada yang datang itu adalah reel yang bergaransi 1 tahun pemakaian, seperti spare part-nya, terus apanya ini. Dan kita ambil. Ini reel bergaransi. Satu-satunya di sini reel bergaransi. Harganya pun sangat terjangkau, kurang dari 150. Sudah bergaransi pemakaian 1 tahun. 1 tahun, jika lebih dari 1 tahun garansinya akan jadi hangus. Jadi reel ini memang benar-benar teruji keawetannya di sana. Untuk speknya itu, kayak kalau ukurannya di sini ready dari ukuran 1000 sampai 4000. Bahannya, spoolnya sudah aluminium. Kalau yang lainnya masih bahan plastik. Masih bahan plastik. Mas dari siapa lagi? Instagram. Oh Mas. Si Mirta Perdana Pernanda. Katrol casting buat di laut berapa, Bang? Katrol casting buat di laut berapa, Bang? Oh, ini ada ini. Ini harganya kurang dari 1 juta malahan. Ada, Mas. Untuk reel katrol. Pas, Bang. Ya, overhead. Overhead-nya. Ini harganya kurang dari 1 juta. Yes. Nah, ini punya Epen. Pen Whopper 2000. Nah, ini 20L. Oh, 20LW ternyata bukan 2000, 20LW. Dari pen ini enak banget. Pas. Nah, ini. Suaranya. Suaranya kan dengan baik. Oh iya. Harga berapa, Mas? Harganya itu 951. Ada diskon enggak, Mas? Ada diskonnya, Mas. Pokoknya diskon 5%. Oke, 5%. Kalau diskon 5% itu harganya kisaran 900 lebih sedikit, nggak sampai 910 itu nggak sampai. Yang lebih kecil habis ternyata. Maris Kenji itu udah habis, itu lebih kecil. Size nya itu berapa, Mas? Oke, Mas Bima Antara. Om, satu set alat UL berapa harga? Menengah tapi barang lumayan. Oke, untuk spek UL harga menengah bawah kita ada. Maksimal budgetnya mau cari yang berapa, Kak Bima Antara, kisaran? Nah, nanti kita carikan, kita ambilkan, kita reviewkan khusus Kak Bima Antara. Oke. Mau cari yang gimana? Dari model reel power handle atau belum power handle? Nah, dari pokoknya sih banyak untuk spek UL. Untuk spek UL-nya banyak di sini. Cari kisaran harga berapa, Kak? Nanti kita akan carikan. Nah, ya kira-kira budgetnya berapa, nanti kita carikan di sini. Spek UL itu banyak sekali. Dari punyanya Abu Garcia juga ada, Kamikaze juga ada. Langsung dari apa lagi ya? Trapara. Trapara juga ada. Oke, dari Trapara langsung
punya Erali Jagero juga ada. Nah, mau cari di budget berapa Kak Bima? Dari Mas Hendy Hermawan. Iya. Di Instagram Relma Guru buat laut ukuran 8000 berapaan Mas? Oh, untuk Relma Guru ukuran besar kami sudah kehabisan Kak. Nah, di sini yang paling besar itu ukuran 2000. Yang paling besar ukurannya 2000 Kak, yang masih ready. Kalau yang 8000 ada apaan aja Mas? Kalau yang 8000 banyak pilihannya, dari fan, terus kamikaze, ada kamikaze mega twin itu juga sudah 8000. Hammerhead mega twin. Oh, hammerhead. Ternyata hammerhead. Nah, tak ambilkan dulu. Nih, harga terjangkau. Ses 8000 mega twin punya ya hammerhead kurang dari 500000. Nanti masih ada diskonnya lagi, pokoknya segera dapatkan nih. Nah, double spool ya. Double spool. Oh iya, Mas. Nah, ini double spool ini. Kardusnya coba tak cek dulu. Nah, nih kardusnya ketemu. Double spool ya. Nih, kita bongkar dulu kardusnya di sini di dalamnya. Oke, ternyata double spool loh, enak banget nih. Sudah aluminium semua. Nah, sudah aluminium semua, Mas. Harga berapa, Mas? Harganya berapa? Harganya 425. Nanti tak potong 5% khusus, Mas. Langsung aja dapatkan di Shopee juga bisa. Di Lazada juga bisa. Langsung di order aja, Mas, atau hubungi WhatsApp kami. Oke. Dari Mas Adi, Mas Langgeng bukanya sampai jam berapa ya? Saya beberapa kali ke situ malam tutup terus. Oke, mohon maaf Mas, emang ini akhir-akhir ini kita tutup terus, tapi kita melayani lewat via WhatsApp. Emang kita tutup, oke. Udah hampir 1 bulan malahan. Udah hampir 1 bulan kita melayani via WhatsApp atau online, Mas. Jadi Mas Adi kalau mau kesini WhatsApp dulu, Mas, saya mau beli barang ini. Kira-kira ready apa enggak? Nanti kalau ready kita siapkan, kita bungkuskan. Kita bungkuskan, tinggal ambil di depan pintu. Kalau sudah datang ketuk aja. Ketuk aja, oke. Pokoknya langsung hubungin aja nomornya yang tertera di Facebook, di Instagram atau di web kami. Bukan kunjungi, jangan lupa kunjungi web kami www.langgengpancing.com. Itu banyak sekali barang-barangnya terupdate. Akurat gak, Mas? Akurat banget, oke mantap. Dari Facebook lagi, Mas Agung Yanto, bos punya tag King Catfish di karbon ukuran 4,5. Oke, okay, untuk Mas Agung Yanto yaitu tagnya kosong, Mas, atau belum ready. Kalau mau tag yang lain, Mas, dari kami Kansi, dari Sentro, banyak, Mas. Nah, harganya pun banyak yang di bawah 200.000. Harganya pun juga di bawah 100.000. Oke, okay, ini yang di Instagram nih, Mas, pokoknya double spool. Double spool ada lagi itu punya pen apa ya, cara apa ya itu pen singer dari 900 itu pen apa, Mas? Pen fish. Adanya pen fish itu 1 juta 30-an. 1 juta 30 ribu. Pokoknya tadi tak diskon, enak kok. Plus. Untuk Mas Yanto, mohon maaf, Mas, jorannya di sini belum ready. Mudah-mudahan segera ready lagi. Soalnya kita untuk mencari barang-barang juga susah. Soalnya banyak pusat toko pancing atau induknya itu pada tutup karena sudah di zona merah dari pemerintahnya. Itu, Mas, dari
Jadi Instagram. Instagram lagi Adam Carmadi, iya. Bosku Riopi yang 5000 ada enggak, tipe apa? Riopi yang 5000 ada. Riopi 500. Oh, 500. Ah, oh, mohon maaf Mas, untuk Riobinya tinggal 1 picis atau tinggal 1 ukuran. Bukan 1 picis, tinggal 1 ukuran. Riobi sibuk. Ukurannya 800 tadi, Mas. Ukurannya 800. Kalau yang 500 di sini adanya punya Kamiga Cicrofus. 5000, Mas, yang ukuran 5000. Tidak ada Mas yang 5000 Mas, pasang. Tapi kalau yang lain 5000 ada interceptor. Ada interceptor sama punya defector. 5,5. Oke. Okay. Di Facebook lagi. Haji Bani Adam Joyo buat trolling berapa Om? Oh, trolling yang ini tadi ya. Nah, untuk Bang Haji Bani. Nah, ini buat trolling itu kurang dari 900, Mas. Nah, ini kurang dari 900. Kurang dari 900. Apa? Nah, ada lagi yang cari Joran Kenji, ada enggak Oppo? Untuk Joran Kenji di sini kita kehabisan stok. Banyak orderan juga, tapi di pusatnya itu sedang di zona merah Mas dari pemerintah. Jadi dinonaktifkan atau ditutup sampai enggak tahu sampai kapan Mas ditutupnya itu. Mudah-mudahan segera dibuka dan bisa mendapatkan Joran-Joran Kenji yang terbaru juga dari real Joran itu pokoknya banyak. Nah, untuk Shadow Taiwan Joran Jigeng untuk 25 kilo apa Mas? Hormonal terus apa ekstra ban itu. Oke, nanti tak ambilkan dulu ya Mas ya, ada pen, ada Jigeng. Mas, untuk Mas Suba, susah banget nyebutnya namanya Ani. Ini punya produknya Pen, harganya 1.25.000. Ring sudah Fuji, untuk kekuatannya atau liftnya itu lebih besar ini. Ini berapa ya? Berapa lift? 40 lift. Ini PE 12, PE 1 sampai 3. PE 1 sampai 3. Ada lagi ini, punya Monster atau Extra One. Nah, ini. Ini mantap. Ini resin sudah Fuji. Untuk ringnya juga sudah Fuji, ring grip-nya ini. Ini buat ngangkat. Di sini tuh PE-nya 6 sampai 8. 4 sampai 8. Ini satu ya ini. Apa? One piece. Ini one piece. Ini sangat kuat banget Mas. Ini one piece. Ini untuk lurnya aja sampai 500 gram. Untuk lurnya saja 500 gram. Targetnya apa? GT. Tewas sama ini juga. Tewas. Ending nih. Dari Mas Aceh Mas. Websitenya ada Mas, mau cek. Oh ada Mas, webnya itu www.langgengpancing.com. Segera dibuka aja barang terupdate, up-to-date pokoknya. Barang baru sore ini datang, malamnya sudah diupdate. Mantap kok Mas, mantap. Banyak promonya juga. Nah, untuk barang-barangnya juga untuk websitenya itu Mas www.langgengpancing.com. Itu Mas Haji, satu set joran plus reel berapa? Satu set joran plus reel Mas ada. Untuk reelnya trolling itu jorannya pakai apa Mas? Oh ini.
Rolling? Iya, iya. Rolling ya itu. Kurang dari 2 juta, Mas. Mas Adam, satu set rolling itu kurang dari 2 juta. Nih. Tak pasangin sekalian. Tak pasangin sekalian. Ini madraknya juga udah top. Tuh Haji Bani Adam. Ada nomor WA enggak, Bos? Ada, Mas, nomor WA-nya. Kalau enggak langsung buka aja webnya www.langgengpancet.com. Di situ ada nomor WhatsApp-nya dari beberapa HP, kok beberapa nomor. Nah, ini Mas, Mas Haji B ini. Untuk tungkuannya di sini juga jual. Dari Mas Nur Diana, joran lengkap untuk 5-10 kilo harga berapa, Mas? Joran lengkap 5-10 kilo, cari yang BC atau yang spinning, Kak? Oke, Kak Nur, cari yang BC apa yang spinning? Tak tunggu. Oke, dari Ardiansa, tokonya ngendi to, Bos? Oke, untuk tokonya itu di Jawa Tengah, di Surakarta, di Solo, tepatnya itu di Solo. Yang enaknya itu nyebutnya di Solo, tapi tepatnya itu di Surakarta, dekat kampus UMS atau Universitas Muhammadiyah. Nih ada pertanyaan di Merta Perdana, review joran kami kasih jig sensor, Bang. Oke. Kayak mana besarnya? Jig sensor. Tak taruh dulu. Nih. Nah, ini jig sensor. Jig sensor di sini ada dua ukuran PE36 dan PE24. Nah, ini bahannya hulu, Mas. Oke, untuk review ini bahannya hulu. Ini bahannya hulu. Ini bahannya hulu. Ini bahan hulu. Panjang berapa, Mas? Panjangnya itu 180. Untuk magdraknya itu ya, magnetnya itu 250 gram, berarti berapa itu? Itu buat lurnya. Oh, lur. Untuk lurnya itu 250 gram. Magnetnya tetap... PE berapa itu? Gimana? PE berapa? PE-nya itu 36. PE36. Ini udah kuat banget ini. PE36 bisa buat ngangkat ikan apapunnya. Harganya pun sangat murah, 220, masih ada potongannya 5%, langsung aja. Yang 24, 209. Yang 24, malam, berapa, Mas? 209. Kurang dari 220, berarti 209. Tak, potong lagi, 5%. Oke. Untuk Mas N1, nah, di sini tempatnya itu di Solo, tempatnya Kartosuro, dekat kampus Universitas Muhammadiyah. Pokoknya langsung aja. Tapi untuk sementara toko di sini sedang tutup atau lockdown. Yuna apa ini? Yuna kuning. Kuning. Yuna kuning. Yuna kuning, mudah-mudahan segera usai wabahnya, amin. Nah, ini chip sensor. Warnanya ini biru tua. Biru tua, kaku banget ini. Ini kaku banget, ini sangat-sangat kaku ini. Lanjut lagi, yang pamungkasnya belum keluar-keluar. Besok dikeluarin karena waktunya nggak ada. Kalau waktunya ada. Kalau waktunya ada. Nah, ini untuk Mas siapa tadi, Mas Haji Ben Bani. Nomor WA-nya itu. Nih, untuk nomor WA-nya tak taruh sini dulu. Saya ketutupan enggak apa-apa, yang penting nomor WA-nya kelihatan. Nomor WA-nya kelihatan. Dari Facebook lagi ada pertanyaan, siap. Rail Daiwa Refrost RR 3000 ada enggak? Untuk Daiwanya kosong, Kak.
mau cari yang lain, banyak pilihannya. Untuk cas 3000 stok melimpah dari pen kami kasih. Terus punya interceptor kami kasih. Di sini ada yang punya sinus tipe Z dan sinus tipe biasa. Dari Facebook Andika. Oke. Oh, Mas Andik, ini Andik pemain bola atau siapa ini? Oke. Jadi Mas Andik, kalau alat UL yang Pajero berapa? Pajero. Pajero apa itu? Jagero. Pajero apa? Jagero. Jagero. Pajero, Pajero kosong atau enggak ada kalau spek UL Jagero kan ya UL. Tadi ada yang cari ini spinning. Oh iya, spinning masih tak lupakan tadi waktu pada buat UL-an ya. Oke. Untuk buat UL-an di sini kisaran kurang lebih itu budget 500 600 ribu. 600 ribu sudah dapat spek UL Mas. Tadi dari Mas siapa tadi yang paling tak cari dulu namanya? Bima, oke. Jadi Mas Bima itu misalnya harga 600 pakai Gorilla Sunu atau pakai jurannya itu ada Gorilla Sunu dari Kamikaze dan Abu Garcia dari Black Mac atau Chromex itu lupa ya. Oh dari Chromex. Nah budget 600 ribu sudah bisa. Tapi realnya untuk realnya itu kisaran punya emak dulu sekwila, terus ada realnya Krokus 500 ada. Oke, langsung dari Mas Ketuk itu lengkapnya berapa bos yang barusan di pegang itu? Lengkapnya ini, oh ini untuk poster jik ini lengkapnya itu berapa ya? Kenanya pira yuk? Kan hasilnya kan ngucet. Apa? Jurane apa ki? Jurane Monster Jeep. Kisaran 1.800.000. Monster Jeep 1.800.000 Mas Ketut. Nah, 1.800.000. Nanti kalau mau beli jurane tak kasih gratisan, nanti tak kasih bonus. Percaya aku lah. Tak kasih bonus nanti. Untuk Mas Ketut kalau mau, pokoknya yang beli joran ini plus realnya ini tak kasih bonus. Bonusnya apa? Segera hubungi di nomor kami atau di web kami. Nanti tak kasih tahu bonusnya apa. Wah enak banget. Trolling. Kecep ini spinning ini orang masih. Ya itu. Untuk tumpuannya, untuk tumpuan di perut atau untuk tumpuannya yang di perut itu juga ada itu di sini. Ada nih, tak ambilkan. Oh, katane lagi tekan. Kebelengin. Nah ini. Ini buat tumpuannya nih. Ini buat tumpuannya. Nah ini buat tumpuannya ini. Ini buat tumpuannya. Nanti perlu enggak? Wah, lapar ternyata. Bukan nanti dulu, tapi lapar. Kita mundur sedikit. Mantap. Satu set 2 juta rupiah. Tak kasih bonusan. Yo, langsung di order aja, Mas. Aman.
gak nusuk ke perut. Itu sama sekali itu bos. Itu maksud itu rel selama joran segitu bos. Iya segitu mas. Segitu berapa? Segitu tuh 1.800.000. 1.800.000 nanti relnya tak kasih potongan lagi. Relnya tak kasih potongan lagi. Lo ekstrawan itu dari sawan. Nanti ada bonusannya pokoknya man mas ketut segera di order aja. Soalnya ini relnya itu kurang dari 1.000.000 atau 951. 951 real trolling harga segitu murah mas, murah standar ini. Ini sudah jam berapa ya? jam 8.45 bentar lagi di kita tunggu ada yang tanya-tanya akan salam-salam untuk yang mau salam-salam besok pagi aja salam-salamnya. Untuk malam ini untuk salam-salam belum bisa soalnya waktunya tuh mepet, sangat-sangat mepet sekali. Mega Queen segera dapatkan, real trolling segera dapatkan, real BC pun segera dapatkan. Pokoman paling indos. Nah ini lip grip buat nyantol di kuping nih, jangan tadi gue sakit lagi. Nah, oke, nah kita lanjutkan besok lagi atau yang pamungkasnya ini belum keluar. Aduh sayang banget pamungkasnya belum keluar, besok dilanjut lagi untuk pamungkas. Babang pamungkas untuk poinnya ini kawan, rel atau joran BC lengkap kurang dari 500.000 loh, cuman 400 sekiannya itu nggak sampai 450, nggak sampai. Sudah dapat rel BC bersama jorannya, kalau mau tinggal plum tambah 55.000 sama senar PE. Umpannya nanti bisa dikasih kata hidup juga bisa, taleni langsung calke praktis. Oke, waktunya sudah habis, saya mau undur diri dan pamitan, mau pulang, rumah saya juga jauh, perjalanan itu 1 jam. Sangat jauh sekali, mantap. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salahnya atau keliruannya mohon dimaafkan. Ya kayaknya itu aja. Salam-salam besok aja, besok pagi atau besok siang bisa. Kalau malam itu pokoknya saksikan terus jam 8. Ya kurang dari jam 8 setiap malam bersama saya. Dengan siapa ya? Kawan dengan saya lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.